kabar? Nah, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Hari ini Ustada akan menceritakan sebuah kisah yang bisa kamu saksikan. Yuk kita saksikan. Ada siswa yang bernama Nabila. Dia adalah siswa dari SD Mutiara. Dia hendak pergi ke sekolah. Ketika dia mau pergi ke sekolah, tiba-tiba dia bertemu dengan sahabatnya bernama Ida Ayu. Hai Ida Ayu, apa kabar? Oh, hai Nabila, kabarku baik. Kau hendak ke sekolah ya? Iya, kita pergi sama-sama yuk. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Setibanya di sekolah, mereka bertemu Lingling. Dia adalah seorang Cina. Lingling ini sedang menunggu guru datang di kelas. Hai Lingling. Hai Lingling. Sapa mereka berdua. Hanya. Halo juga Nabila dan Ida Ayu. Bagaimana kabarmu? Baik, kau yang pertama ya yang datang ke sekolah, kata Ida Ayu. Hanya, iya, aku suka sekali datang pagi waktu ke sekolah. Agar aku bisa menyiapkan pelajaran sebelum guru memulai pelajaran. Wah, kamu sangat hebat sekali, Lingling, kata Nabila. Aku juga ingin belajar bersama-sama denganmu sebelum pelajaran dimulai. Iya, Lingling, kata mereka berdua. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk belajar bersama-sama sebelum memulai pelajaran di hari itu. Dari cerita tersebut, carilah kata